Halo, selamat sore teman-teman kelas maju. Sebentar lagi kita akan mulai webinar kita ya pada sore hari ini. Mungkin teman-temannya boleh sambil diajak ya yang ingin mengikuti webinar yang sangat menarik di sore hari ini karena topiknya sangat related dengan para pelaku usaha saat ini gitu. Oke deh. Kalau gitu, sambil kita menunggu peserta-peserta lainnya untuk join, aku opening duluan di sini. Halo, selamat sore, teman-teman kelas maju di sini. Aku Gina, PR dan Community Maju. Di sini akan menemani teman-teman semua dalam 1 jam ke depan, tentunya bersama narasumber yang akan membawakan topik sangat menarik di sore hari ini, gitu ya. Topiknya apa sih? Topiknya itu tentang promosi digital, membawa bisnis menjadi viral gitu ya. Nah, ini teman-teman cocok nih kalau teman-teman punya bisnis yang pengen diviralin gitu ya. Sekarang kan apa-apa kalau viral langsung bisnisnya terkenal gitu ya. Otomatis itu akan ngaruh ke profitnya mereka seperti itu. Nah, teman-teman semua mungkin sebelum kita mulai, sebelumnya aku akan putar dulu video company profile dari Maju Indonesia. Boleh teman-teman simak terlebih dahulu. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup-cukup luar biasa. Ilmu yang tentang membangun pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu, sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di kota Mojokerto sama kota Pandaan, program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya, semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil
yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Yang pertama kali. Oke, baik teman-teman, itu tadi sekilas tentang Maju. Mungkin teman-teman di sini juga udah familiar gitu ya dengan Maju, atau bahkan ternyata teman-teman di sini juga merupakan pelanggan Maju gitu. Wah, ini pas banget gitu ya, karena ini salah satu strategi yang bisa kalian terapkan gitu ya untuk bisnis kedepannya. Dan untuk teman-teman yang sekiranya baru tahu Maju, boleh banget join dulu di webinar kita gitu untuk lebih tahu apa sih Maju itu gitu, kita provide apa aja gitu. Intinya kita membantu untuk semua UMKM bisnisnya terdigitalisasi. Nah, balik lagi sesuai dengan topik kita kali ini, digital gitu ya. Sekarang apa-apa sudah serba digital gitu ya teman-teman ya. Sekarang pasti bisnis semua teman-teman juga dibantu dengan adanya digitalisasi gitu. Nah, untuk membuat bisnis teman-teman itu grow, berkembang terus gitu ya, pastinya diperlukan strategi yang tepat gitu ya untuk membuat bisnisnya tetap grow. Nah, salah satunya dengan promosi digital. Oke, untuk topik promosi digital ini akan dibawakan oleh narasumber kita sore ini, namanya Kak Hendra Prasetyo selaku Product Master dari Maju Indonesia. Oke, mungkin kita sapa dulu Kak Hendranya udah join di sini. Halo Kak Hendra. Iya, halo Kak Gima, terima kasih. Kak Hendra, apa kabar? Sore. Kabar baik Kak Gima, terima kasih. Alhamdulillah, udah siap ya Kak untuk membawakan, untuk memberikan tips kali ya gitu. Gimana sih cara-cara pelaku UMKM ini melakukan promosi digital supaya bisnisnya bisa viral gitu Kak? Betul banget nih Kak, jadi bagus banget ini materi hari ini, mungkin menarik banget buat teman-teman. Jadi tentang digitalisasi sama berhubungan juga dengan mempromosikan nih bisnis teman-teman. Betul. Gimana sih supaya lebih dikenal, bisa betul ngambil lebih banyak market lagi gitu. Nah, betul banget. Jadi pasarnya bakal lebih luas lagi. Oke. Jadi nanti teman-teman gak usah gimana-gimana, kita ngobrolnya santai aja gitu. Kak Hendra akan membawakan juga dengan santai. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget diisi di kolom chat. Atau nanti di saat sesi Q&A bisa juga di raise hand gitu. Nah, teman-teman juga bisa nih posting keseruan webinar sore ini dengan capture webinar ini lalu tag ke Instagram @maju.indonesia dan juga Instagram @serudimaju. Oke, teman-teman, gitu aja, langsung aja kita mulai. Mungkin teman-teman di sini udah pada enggak sabar nih gimana sih tips and trick-nya gitu ya, promosi digital supaya bisnisnya viral. Oke, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Hendra. Silakan, Kak Hendra. Terima kasih Kak Gima untuk waktunya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir nih buat di acara webinar hari ini. Jadi ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman, karena sesuai dengan temanya ini kita akan bahas gimana sih untuk promosi digitalisasi UMKM. Ya, jadi harapannya dengan apa sampaikan ini buat teman-teman yang sudah memiliki bisnis atau akan memiliki bisnis, ada insight nih buat teman-teman gimana sih buat ngembangin si aplikasinya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Hendra Prasetyo. Saya sebagai Product Master dari tim Akademi. Nah, saya akan membawakan gimana sih caranya melakukan promosi digital untuk UMKM. Harapannya bisa ngebuat outlet bisnis teman-teman atau teman-teman yang akan buka bisnis bisa tahu nih bahwa sekarang tuh digital marketing tuh sudah sejauh mana sih prosesnya, apa aja yang bisa kita manfaatkan, seperti itu. Oke, langsung kita mulai aja. Ya, mohon ya, respect. Oke, teman-teman. Jadi di bisnis di sini kita bicaranya adalah media sosial untuk UMKM, teman-teman. Jadi dengan strategi yang tepat, media sosial bisa membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Mungkin teman-teman juga, saya yakin udah paham banget. Sekarang kalau kita mencari suatu tempat, kita ngelihat
tempat rekomendasi, kita misalkan mau ngopi, kita mau cari tempat makan, ataupun jasa apapun yang disediakan, kita biasanya melihat adalah bentuknya dari salah satunya sosial media. Sosial media itu salah satu market paling besar, teman-teman, karena salah satunya kita bisa melihat market yang jauh lebih luas, penggunanya banyak banget. Belum lagi kita bisa memanfaatkan fitur-fitur ataupun KOL yang tersedia dari tiap sosial media yang tersedia. Nah, selain itu juga sosial media platform yang sangat baik untuk membangun brand dan meningkatkan penjualan. Karena kalau misalkan kita bicaranya sudah sosial media nih teman-teman, kita sekarang sosial media udah bukan lagi terpaku untuk salah satu bisnis saja. Mungkin kalau dulu kita mengenal aplikasi yang buat F&B udah nggak ya Zomato aja. Atau misalkan sekarang kalau misalkan kita mau bisnis yang tertentu ada aplikasi sendiri terpisah gitu. Nah sekarang dari sosial media tersedia, contoh kita lihat ada biasanya yang buat di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, dan lain-lain, itu sudah merangkup semua elemen bisnis. Baik itu yang bentuknya jasa, baik itu yang bentuknya layanan atau apapun itu, semuanya tersedia. Dulu mungkin kita paling sering sampai sekarang, mungkin market paling besar masih tetap teman-teman di F&B. Kita kalau ngeliat F&B tuh, ah nyari tempat makan, ada makanan viral nih di TikTok. Atau misalkan kita lihat di Instagram, oh tempat ini makanan enak nih. Bahkan mungkin kita nggak sadar, dari sosial media kita tuh kita pasti mengikuti kayak update akun-akun yang biasanya update tentang lokasi kita. Jadi kalau di kota-kota tertentu sekarang udah pasti ada tuh namanya kayak contoh kalau Jakarta ada Info DKI, terus misalkan di Depok Info Depok dan lain-lain gitu. Itu tiap daerah, tiap region pasti punya. Nah itu sering ada Instagram iklan tuh. Mereka ada, oh ada iklan tempat makan baru buka nih. Oh ada tempat bisnis baru buka nih. Bahkan sekarang kalau kita lihat di sosial media, bisnisnya rangkupannya luas. Sekarang bengkel aja, bengkel motor aja itu saya lihat yang terkenal-kenal sekarang mereka aktifnya di sosial media. Jadi mereka tuh bisa viral gara-gara dari Instagram, gara-gara dari TikTok yang akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya menyebar dan akhirnya banyak nih market-market yang datang. Akhirnya di situ timbul reputasi, timbul market baru dan akhirnya orang-orang tahu. Ya mungkin sebelumnya orang-orang tidak aware dengan yang tersedia di sosial media, sekarang mereka tahu. Oh, ini dekat rumah saya nih. Oh, ini bagus loh ternyata. Oh, harganya murah nih. Oh, dia direkomendasikan oleh si orang ini nih. Berarti ada market yang luas banget di situ. Jangkauan pasarnya jadi luas banget. Dan di situ juga selain kita jangkau untuk konsumen lebih luas, brand image kita juga meningkat nih. Karena awareness tentang keberadaan bisnis kita, awareness tentang apa yang kita buat, itu akan tampil dan bisa diakses oleh orang yang jauh lebih banyak. Seperti itu. Ya, boleh di next. Nah, lalu selanjutnya adalah kita masuk memilih platform yang tepat. Nah, sesuaikan platform dengan target audience. Jadi, sesuaikan platform dengan target audience adalah kita udah tahu nih, bahkan kalau misalkan kita buka kayak Instagram bisnis atau Twitter bisnis, kita analytics view itu bisa dilihat. Jadi, kita mau marketnya range umur berapa sampai umur berapa, jenis kelaminnya apa, berapa banyak yang lihat kita. Nah, kita harus menyesuaikan platform dengan target audience-nya. Nah, platform yang audiens kita mau targetkan apa nih? Oh, target kita itu audiensnya adalah anak kuliahan nih, karena kebetulan kita buka bisnis dengan lokasi di dekat kampus tertentu. Nah, kita bisa tuh dengan audiens yang seperti itu, sosial media kita manfaatkan. Sosial media kita manfaatkan, ada ads-nya juga, lalu kita bisa lihat, oh dari tipe konsumen yang hati targetkan, marketing sesuai, apa sih yang cocok kayak gitu. Lalu di sini contoh TikTok. Sebagai contoh teman-teman ya, TikTok cocok untuk remaja dan konsumen muda. Sementara untuk bisnis B2B, biasanya melirik ke LinkedIn. Jadi kalau misalkan kita mau cari marketnya memang ada sebagai konsumen baru, dan target market kita adalah untuk pemuda salah satunya, di TikTok dan Instagram, itu analitiknya bisa kelihatan juga, oh kita bisa market nih masuk ke sini. Kita bisa lihat, oh dengan kontennya seperti apa. Platform yang tujuh, sesuaikan sosial media yang digunakan. Tapi beda lagi nih, misalkan kita sebagai penyedia jasa atau mungkin kita punya bisnis, kita mau buka franchise, kita mau lihat investor dan lain-lain, salah satu yang bisa kita gunakan berarti kita sudah bukan lagi ke marketnya, ke konsumen teman-teman, tapi sudah B2B, bisnis ke bisnis ya. Nah otomatis
yang salah satu dilihat adalah profil bisnis kita seperti apa, laporannya seperti apa, tipe bisnis yang berjalan seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat melalui prosesnya kita update di LinkedIn-nya. Jadi, di situ juga kita targetnya tepat nih. Oh, saya kan mau nyari targetnya untuk B2B nih. Kalau saya taruhnya di Instagram atau saya TikTok, kayaknya marketnya nggak masuk deh. Kayak berbeda. Target audiensnya yang lihat akan berbeda. Itu pentingnya menyesuaikan antara platform media yang kita gunakan dengan target pasar yang akan kita tuju. Jadi, dengan prakteknya adalah kita gali lebih dalam lagi mengenai target pasar yang kita tuju, sesuaikan platform media sosial yang ingin kita gunakan. Jadi, menggunakannya seperti apa, menyesuaikan dengan market apa yang akan kita targetkan nantinya. Oke, boleh next. Ini yang sulit sebenarnya teman-teman nih. Ini masih banyak yang berjualan adalah konsisten. Ada kata konsisten untuk bikin konten di sini. Nah, konsisten ini adalah suatu yang paling penting banget teman-teman ya. Jadi konsistensi adalah kunci dalam media sosial. Karena banyak banget sebenarnya, rata-rata mungkin sekarang nih, entah itu coffee shop, bisnis F&B, apalagi baru buka sekarang, itu sosial media udah salah satu adalah hal paling penting yang pertama dibuat. Kenapa? Yang tadi saya bilang di awal bahwa platform tersebut akan menampilkan isi konten kita seperti apa, bisnis kita seperti apa yang kita tawarkan, marketnya jauh lebih besar. Nah, tapi masih banyak yang belum bisa melakukan konsistensi nih. Dari segi uploadnya, dari segi kontennya, belum lagi nanti sesuai atau tidaknya. Nah, dari situ sebenarnya ada idealnya juga teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bicara upload konten itu idealnya kita upload adalah minimal 3-5 kali dalam seminggu. Akan membuat akun sosmed bisnis kelihatan lebih terpercaya di mata konsumen. Ini bukan cuman sekadar apa yang kita tampilkan buat market baru aja, tapi tidak teman-teman. Di situ kita bisa lihat adalah dari konten yang kita buat, apa konten yang kita upload, itu timbul trust daripada pelanggan. Mereka lihat, oh, OTT aktif nih ternyata nih. Oh, bisnisnya ternyata masih aktif. Bahkan saya sendiri pun sampai sekarang buat memastikan ini OTT-nya masih buka atau enggak ya. Kok informasinya terbatas, saya buka Instagram-nya. Oh, ada Instagram story-nya nih. Jadi sebenarnya konten paling sederhana aja. Kita tiap hari itu OTT yang biasa di sosial media, mereka akan update story itu. Misalkan di Instagram, contoh, mereka akan update story. Hari ini kita buka jam berapa sampai jam berapa. Nah, dari situ aja pelanggan udah lihat, oh, OTT buka nih. Nah, mereka baru tadinya nih tertarik untuk datang. Mereka lihat itu. Mungkin persentase mereka untuk datang atau visit atau merekomendasikan ke temannya, itu akan timbul tuh, oh, OTT buka nih. Karena beberapa mungkin mereka ngalamin sebelumnya. Lihat di Google Maps-nya keterangannya buka jam 10 sampai jam 8 malam, ternyata pas di visit hari itu lagi buka. Ternyata Google-nya tidak diupdate. Nah, akhirnya mereka akan beralih melihat ke sosial media. Dari sosial medianya, oh, ini diupdate nih. Misalkan jamnya buka, ada story-nya. Terus dilihat lagi konten-kontennya. Oh, kontennya nih ada menu. Lihat pas kita buka, oh, menunya baru diupload satu hari yang lalu atau mungkin baru hari ini. Timbul kepercayaan akhirnya, dan mereka coba tertarik, dan mereka biasanya akan lanjut tuh, ada stalking lagi, ngeliat-liat. Bahkan dari hal sederhana tersebut, itu bisa jadi ada report yang besar banget. Ada pengaruh yang besar banget dari sosial media. Mungkin teman-teman juga merasakan bahwa sekarang kalau kita ada grup WhatsApp, ada grup teman-teman, ayo makan yuk, ayo nongkrong yuk, mau nongkrong di mana nih? Kebanyakan yang terjadi adalah di WhatsApp ini aja, mereka akan nge-share tuh untuk akun sosial medianya, entah TikToknya, entah Instagramnya, di share. Eh, tempat ini yuk, ini kayak enak nih. Dari videonya, dari konten itu berpengaruh banget. Jadi dari sini konsistennya, dalam artian teman-teman udah pasti konsisten untuk upload produknya, konten-kontennya. Teman-teman nggak perlu khawatir ini harus apa yang diupload nih, saya nggak punya kontennya, nggak perlu. Itu bertahap teman-teman. Jadi teman-teman belajar, tapi yang penting adalah konsisten dari awal, kita upload udah rutin. Nah, dari situ akhirnya timbul trusted. Nah, untuk teman-teman juga yang pengen lebih ke advance lagi, lebih pro lagi, teman-teman prakteknya nanti bisa memanfaatkan adanya namanya aplikasi konten manajemen. Jadi untuk mengatur jadwal posting di sosial media. Nah, aplikasi yang mungkin teman-teman bisa cek itu ada Hootsuite, ada Letter, dan lain sebagainya. Dan setahu saya masih ada juga kok beberapa aplikasi yang sifatnya masih gratis teman-teman ya. Jadi itu untuk penjadwalan update postingnya, terus ada analitiknya juga kalau lengkap. Mungkin kalau di situ kayak Hootsuite, Letter itu udah cukup lumayan terkenal teman-teman dari aplikasinya. Cuma sayangnya Hootsuite udah
berbayar sekarang, udah nggak gratis lagi, tapi masih bisa trial gitu ya kalau teman-teman mau coba tuh sistemnya, mau mempelajari sistemnya seperti apa, teman-teman bisa lihat Hootsuite, Letter dan lain sebagainya, dan setahu saya masih ada yang masih ada yang free juga. Cuma kalau misalkan kita bicara kayak Hootsuite, Letter itu lengkap tuh, nggak cuma buat jadwal posting, dia yang lihat ke kontennya, lalu bisa ngecek juga dari detail analitiknya seperti apa. Nah, itu banyak sistem-sistem itu. Itu akan membantu banget buat lihat jadwalnya. Dan mungkin di luar itu pun teman-teman juga bisa lihat belajar tuh. Jadi ternyata tiap sosial media tuh ada jam postingnya loh idealnya loh. Walaupun sebenarnya algoritmanya berubah-ubah ya teman-teman ya. Ada yang dari hashtag, ada yang dari jam waktunya, ada yang tipe kontennya, ada yang dari musiknya, itu berpengaruh juga. Dan itu trennya berubah terus, teman-teman bisa pelajarin juga. Tapi kalau misalkan contoh, mungkin sekarang kalau lagi tren tuh informasi adalah jam ideal upload itu sekarang ada tiga, yaitu ada jam 6, jam 11, sama jam 8 malam. Itu adalah waktu ideal untuk kita upload. Nah, di situ biasanya view-nya jauh lebih tinggi ketika kita melakukan upload di jam-jam tersebut. Seperti itu. Ini adalah waktu-waktu di mana kita optimal untuk bikin kontennya. Tapi kuncinya yang pertama tadi adalah konsisten terlebih dahulu, teman-teman. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya visual, teman-teman. Visual adalah kunci. Jadi visual adalah gimana sih tampilan visual dan segala-galanya di media sosial. Karena ya kita tahu sendiri, teman-teman, platform saat ini, platform kita yang secara bisnis, kita lihat paling tepat itu mereka biasanya akan lihat visualnya. Kita bicara platform yang sekarang paling besar nih. Kita ada Facebook, kita lalu ada Instagram, lalu ada TikTok. Dari tiga sosial media yang paling tinggi sekarang, itu semuanya adalah grafisnya dalam bentuk visual. Ada visual, lalu ada tambahan caption. Nah, utamanya visual yang mereka lihat adalah mempengaruhi nih, melihat. Dari visual yang kita lihat di sini, kita bisa tahu bahwa market kita nih melihat nih, apa yang mau kita tampilkan, apa yang mau kita berikan pesan kepada pelanggannya. Dari visual bisnis akhirnya di situ kita bisa gunakan contohnya konten video untuk mempromosikan usaha, lalu format pendek itu udah pasti teman-teman ya, karena kalau misalkan format video sekarang Instagram walaupun bisa lebih lama tapi konten tetap paling ideal itu tertarik di 15 detik pertama teman-teman ya. Jadi kalau misalkan menggunakan Reels sekarang udah bisa 1 menit, bahkan bisa lebih di platform lainnya, tapi video pendek itu biasanya paling menarik oleh pelanggan. Jadi mereka akan tertarik, oh visual apa, jenis bisnisnya apa gitu. Nah, kita bisa membuat video pendek untuk mempromosikan bisnis produk di awal, boleh dari konten yang sudah ada, konsisten dan penting. Jadi jangan takut teman-teman, konten itu memang bisa dibilang ada trennya. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya bisnis belum ada nih, oh saya belum ada manpower nih untuk ngejalanin sosial media saya bikin kontennya seperti apa ya, saya harus seperti apa. Teman-teman boleh banget ngeliat yang ada di sosial media sekarang. Mungkin teman-teman yang punya bisnis boleh banget di follow KOL yang ada di Instagram ataupun di sosial media TikTok dan lain-lain. Itu mereka rajin banget ngebuat konten dan mereka biasanya sudah menyiapkan flow-nya seperti apa, sistem promosinya seperti apa. Teman-teman boleh banget itu diikutin, tiru aja, nggak apa-apa kontennya, tiru aja. Karena bisa jadi dari teman-teman yang tiru itu, algoritmanya nanti masuk ke teman-teman. Akhirnya, oh ternyata ada review yang teman-teman lihat, teman-teman bisa gunakan sederhana, kayak lagunya dipakai, template-nya dipakai, lalu misalkan hashtag-nya digunakan, itu bisa banget buat narik pelanggan-pelanggan baru. Nah, dari situ akhirnya kita visual, kita sampaikan pesannya apa. Bisnis saya misalkan saya pengen buka bisnis F&B. Teman-teman bisa konten sederhana adalah coba teman-teman buat video. Oh, tempatnya seperti apa sih? Lalu fasilitasnya apa aja sih yang kita sediakan? Menu-menunya seperti apa? Setelah itu teman-teman bisa lagi nih, ulik lagi. Teman-teman bisa bikin, oh ada promosi. Teman-teman bisa tampilkan lagi. Di situ ternyata sekarang lagi ada grand opening. Terus lagi ada tambahan tertentu. Bahkan informasi-informasi seperti promosi, informasi tentang jam buka, informasi tentang produk, informasi tentang lokasi, dan bahkan sekarang udah banyak kayak video yang gimana sih cara ke tempat lokasinya, kita naik
lewat jalan apa, prosesnya lewat mana, sampai ke tempatnya seperti apa, itu jadi konten yang menarik banget. Bahkan mungkin teman-teman juga sadar sekarang banyak justru orang tuh aneh nih. Dulu orang nyari-nyari tempat itu adalah tempatnya strategis mudah dijangkau. Itu biasanya rame. Tapi sekarang enggak, justru banyak tempat-tempat ini aneh nih, tempatnya kok masuk ke dalam gang, jalurnya aksesnya susah. Tapi dengan memanfaatkan konten yang baik, akhirnya tempat-tempat itu justru, ini kayak seru nih, oh tempatnya ke sini nih, tempatnya adem nih. Oh ternyata masuk ke dalam gang, tempatnya tersembunyi, ambience-nya bagus, nggak berisik, nggak dekat jalan raya. Itu ternyata trafficnya justru tinggi. Nah itu dari apa? Akhirnya diciptakan oleh bisnis pemilik bisnis melalui KOL ataupun mereka sendiri. Oh ini tuh sebenarnya dari kekurangan kita bisa menghasilkan sesuatu yang menarik dong. Kita manfaatin aja visualnya seperti apa. Kita manfaatin kontennya seperti apa. Dari konten tersebut akhirnya kita maksimalin. Oh ternyata ini efektif loh. Kita narik pelanggan baru loh. Ternyata sesuai akhirnya dari kita dapat nih. Oh ternyata kontennya efektif. Jadi intinya konsisten teman-teman. Lalu buat konten itu teman-teman bisa dalam satu hari misalkan siapin berapa puluh foto, foto-foto produk, foto tempat dan lain-lain, itu disiapin buat konten seminggu, itu juga boleh banget. Bikin video, dimasukin ini, foto videonya singkat-singkat, gak berapa detik aja. Bahkan teman-teman mungkin kalau tahu di TikTok atau mungkin di Instagram, FYP ya teman-teman, di sosial media bagi buat anak-anak muda, itu kadang videonya random tuh. Bisa jadi teman-teman cuma videoin makanan sama minuman aja, cuma ada di promosi, atau mungkin cuma ngevideoin jalan masuk aja, tiba-tiba view-nya banyak banget, view-nya tinggi. Nah, karena sekali lagi algoritmanya itu memang sudah diatur. Tapi teman-teman bisa manfaatin karena bisa jadi konten yang teman-teman buat itu bermanfaat banget dan ternyata bisa dapat insight yang banyak nih. Bahkan bisa dilihat oleh pelanggan-pelanggan baru ya akhirnya timbul awareness kayak gitu. Boleh di next. Lalu interaksi dengan konsumen. Pastikan pelanggan bisa melakukan interaksi lewat akun dan konten sosial media. Lalu pertimbangkan untuk membuat polling, quiz, atau konten lainnya yang bisa memancing reaksi. Nah, kalau kita bicara sosial media di sini, kan teman-teman, pastikan pelanggan bisa melakukan interaksi. Bisnis sekarang, semua segmen teman-teman, reservasi itu saling sering sekarang justru mereka melihatnya adalah melalui sosial media. Jadi saya ada teman-teman dekat juga, saya betul kenal sama ownernya. Jadi 90% reservasi yang masuk ke mereka adalah melalui sosial medianya, melalui Instagram, DM, direct message. Nah, itu reservasi. Bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan singkat, Kak, kalau misalkan di sini bawa anak-anak, ada area non-smokingnya nggak ya? Ada ruangan indoornya nggak ya? Saudaranya berapa? Walaupun sebenarnya teman-teman yang nanya itu belum tentu visit. Tapi dengan respon kita yang cepat, dengan interaksi yang kita berikan, akhirnya timbul tuh dari pelanggan, oh ternyata di sana tempatnya tersedia loh, oh menu ini ternyata ada di sana, oh ini ternyata lagi ada promosi. Nah dari respon-respon yang kita berikan, respon yang kita buat, akhirnya mereka timbul yang tadi saya bilang, timbul trust, kepercayaan kepada pelanggan, lalu interaksinya seperti yang menarik, akhirnya akan mendatangkan ke pelanggan. Sekedar kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang ngupload sesuatu konten tertentu, teman-teman bisa minta bantu tuh buat teman-temannya, bantu komen, bantu like dan lain-lain, akhirnya disitu timbul interaksi yang akhirnya itu bisa dilihat oleh semua pelanggan, bisa dilihat oleh calon pelanggan kita. Oh seru nih tempatnya nih, oh ada informasinya nih, informasinya lengkap di sosial media teman-teman. Lalu di situ teman-teman bisa ngambilin lagi nih, bikin quiz, adain polling. Nah, kalau misalkan di fitur-fiturnya kan sekarang udah ada fitur polling, adain quiz, konten-konten lain yang bisa mancing reaksi. Kadang kita mendapat foto, cuman update aja, cuman ada pollingnya nih. Mau yang menu di atas atau menu di bawah kayak gitu. Terus kadang teman-teman bisa masukin, ada promosi, ada diskon, ada kode potongan, ada voucher. Nah, akhirnya kan mancing reaksi di situ. Terus misalkan ada menu baru nih, mau nggak buat lihat ini? Nah, reaction-reactionnya akan tampil. Dan bisa kita lihat, yang akhirnya dari situ calon pelanggan melihat reaksi, akhirnya mereka bisa lebih lama untuk melihat sosial media kita. Dari tadinya mungkin mereka cuma mau lihat, ini outletnya buka apa sih jualannya, buka atau enggak kayak gitu. Mereka, oh outletnya buka, dari outletnya buka, mereka lihat kontennya, oh kontennya keseru. Oh ternyata aktif loh, oh ternyata ada interaksinya di sini nih, oh direspon adminnya, ah bisa nggak coba tanya. Nah, dari situ akhirnya tampil tuh. Nah jadi
interaksi dengan konsumen salah satu kunci yang penting banget. Belum lagi dari interaksi yang kita berikan itu mungkin kelihatannya sederhana banget, tapi sebenarnya dari sisi pelanggan mereka ngelihat, oh ternyata di Outlet ini responsibel banget loh ke pelanggannya, bahkan pertanyaan-pertanyaannya pun dijawab. Ini nggak hanya berlaku untuk bisnis-bisnis UMKM teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat corporate yang sudah besar dan lain-lain, sekarang mereka sudah coba tuh bisnisnya atau admin sosial medianya mereka alanya ala milenial lah anggapannya. Bahkan untuk konten politik pun kemarin kalau teman-teman lihat itu sosial media interaksi itu penting banget ternyata. Sebesar itu marketnya dan sebesar itu untuk pengaruhnya untuk di bisnis. Gitu. Karena kalau misalkan kita bicara di sosial media juga teman-teman ya, kita nggak bisa ngefilter yang lihat kita umurnya view berapa dan berapa. Tapi dari situ kita bisa analitik dari hasil yang sudah disiapkan dari tiap sosial medianya itu, akhirnya kita bisa maksimalkan. Kita bisa manfaatin promo, kita bisa bikin diskon-diskon atau informasi terbaru, kita bisa lihat. Dan itu juga bisa jadi portofolio kalau contoh kita mau buka franchise, ada yang tertarik nih bisnis kita nih, lihat. Oh bisnis seperti apa? Coba itu salah satu coba lihat di sosial media kita seperti apa. Kita seperti ini loh bisnisnya, detailnya seperti apa, marketnya seperti apa. Bahkan di situ bisa kita lihat jumlah like, view, dan lain-lain. Itu berpengaruh banget. Oke, boleh di next. Nah, tagar yang tepat. Tagar atau kita menyebutnya sebagai hashtag, teman-teman ya. Dengan hashtag yang pas, konten akan lebih mudah di-search. Itu teman-teman lihat. Jadi kadang-kadang tadi seperti saya bilang bahwa teman-teman boleh tuh follow-followin aja KOL yang ada di Instagram, ada di TikTok ataupun ada di Facebook. Mereka biasanya atau mungkin influencer-influencer yang memang sudah follower banyak dan mereka suka bikin konten untuk promosi. Teman-teman coba lihat aja. Teman-teman bisa lihat konten yang mereka tuh, oh trennya sekarang lagi seperti ini ya, musiknya seperti ini. Dan mereka selalu pasti biasanya menggunakan hashtag. Nah, dari hashtag tersebut, oh nih hashtagnya lagi oke nih, oh, bisnisnya sesuai dengan kita nih. Teman-teman nggak apa-apa. Teman-teman buat di awal itu mau kontennya diikuti nggak apa-apa. Hashtagnya digunakan. Karena dari situ, dari market yang tadinya ke arah sana, itu bisa juga nanti masuk ke market teman-teman. Apalagi dengan konten yang sudah teman-teman sediakan, interaksi yang teman-teman berikan, itu menarik, itu akan bisa banget masuk ke segmen teman-teman. Masukkan hashtag yang sedang populer, namun tetap dengan relevan dengan bisnis. Relevan itu penting teman-teman ya, karena jangan sampai pelanggan itu ngelihat hashtagnya, dia tertarik, tapi pas mereka teman-teman cek, ini bisnisnya nggak sesuai. Contoh ada bisnis teman-teman F&B ini lagi viral, cek hashtagnya makanan viral, tapi teman-teman masukin di bisnis teman-teman misalkan adalah sifatnya buat yang jasa, misalkan ada buat salon kecantikan atau misalkan untuk bisnis apa dan lain-lain. Nah, pas di bisnis tersebut ternyata loh kok ini bisnisnya pas saya datang kok salon padahal hashtagnya makanan viral. Ini kan nggak sesuai nih. Nah, dari situ akhirnya kita tahu oh ternyata hashtag itu berpengaruh banget. Jangan sampai akhirnya timbul komen negatif atau interaksi yang kurang menyenangkan dari pelanggan gara-gara kita asal masukin hashtag aja nih, asal masuk pokoknya saya pengen yang nge-view banyak, tapi view-nya bukan interaksi yang positif teman-teman ya, tapi cenderung negatif karena ini apaan sih kok masuk-masuk ke konten yang nggak sesuai kayak gitu. Lalu jangan masukkan hashtag terlalu banyak teman-teman, hashtag juga jangan terlalu banyak, jadi hashtagnya disesuaikan karena hashtag itu ada di kolom bawah dan ditakutkan akan mengganggu caption yang teman-teman berikan, mendistract. Jadi gunakan hashtag yang maksimal, maksimal 10 aja teman-teman, 10 banyak banget udah sebenarnya. Bahkan sekarang idealnya rata-rata menggunakan 3-5 hashtag, tapi teman-teman tetap bisa sesuaikan, selama itu relevan, selama itu sesuai dengan bisnis teman-teman, teman-teman boleh bantu input. Lalu lakukan riset, jangan lupa, lalu jika kesulitan gunakan tools pihak ketiga seperti Hashtagify. Hashtagify itu bisa ngeliat teman-teman, jadi kalau ada bisnis apa, dari tersebut bisa ngeliat hashtag apa yang ideal, hashtagnya apa yang sesuai, dan teman-teman juga jangan takut kalau misalkan ada yang nggak sesuai, ada, nah ini juga nih salah satu tips juga nih, ini baru dipelajarin dan banyak digunakan sekarang. Biasanya teman-teman bisnis itu kalau bikin caption itu kesulitan. Orang tuh rata-rata banyak yang kesulitan bikin caption. Captionnya apa nih? Captionnya bingung nih. Captionnya bingung. Teman-teman sekarang bisa banget menggunakan AI. Itu boleh banget teman-teman ya. AI itu bagus banget. Saya udah berapa kali lihat
Untuk hashtag, ngebuat hashtag menggunakan AI, teman-teman bisa cek di Google, AI itu banyak buat hashtag pakai Gamma atau pakai AI yang tersedia. Teman-teman tulis aja tuh caption gitu tuh. Tulis gitu ada. Teman-teman misalkan ada buka usaha, misalkan adalah buat barbershop gitu. Teman-teman bikin hashtag nih, apaan nih? Saya bikin, aduh saya ada lagi promo nih, potong rambut gratis untuk sisir rambutnya gitu. Teman-teman di AI cukup tulis aja tuh. Promosi potong rambut gratis cuci rambut. Nanti bisa tuh captionnya digenerate semenarik mungkin dan teman-teman kalau bisa edit disesuaikan. Itu salah satu yang ngebantu banget sekarang. Jadi teman-teman gunakan teknologi yang ada sekarang itu dimanfaatin banget karena itu oke banget tuh. Nah, selanjutnya kita next boleh. Nah, ini micro influencer. Nah, kita bicara influencer nih sekarang nih. Mikro influencer, pertimbangan kerjasama dengan influencer mikro. Kita kalau bicara mikro itu sebenarnya bicara atas 10.000 sampai 10.000 follower teman-teman ya. Di sini dari segi harga influencer makro biasanya lebih murah. Jika budget minim, tawarkan skema barter, misal video review di barter dengan makanan gratis. Lalu di sini sering-sering menyelam ke media sosial, cari influencer mikro yang cocok dengan bisnis Anda, lalu tawarkan kerjasama. Bisnis mikro itu teman boleh banget buat teman-teman coba. Karena kalau kita bicara influencer mungkin di lokasi teman-teman dengan view dengan follower rata-rata 1.000 sampai 10.000, mungkin kalau kita lihat dari ini mah sedikit, ini mah nggak akan ngefek. Itu belum tentu teman-teman. Karena mereka biasanya dari mikro influencer tersebut dengan ada di mikro influencer level mereka, mereka itu gairahnya tuh lagi semangat-semangat banget nih. Apalagi kalau misalkan mereka mendapatkan tawaran dan sesuai dengan apa yang mereka tawarkan. Review makanan. Kita ngeliatnya ini masih kecil nih. Follower baru 5.000, baru 10.000. Jadi suka konten makanan tapi rajin. Nah, teman-teman bisa tuh tanya coba rate-nya seperti apa. Mungkin ini base yang saya baca teman-teman ya. Kalau dari data dengan 1.000 sampai 10.000 follower itu rate harganya masih under 500.000 teman-teman. Untuk per kontennya. Baik itu video maupun untuk yang maksudnya bahkan ada yang diangkasi 100 ribuan pun juga masih banyak teman-teman. Nah, cuman teman-teman sebelum cek makanan followersnya itu teman-teman pastikan dulu apakah follower itu organik dalam artian bukan yang hasil beli teman-teman ya. Jadi itu pastikan juga karena kita bisa lihat kok follower aktifnya seperti apa. Lalu konten followersnya 10.000 tapi dia diupload konten yang nge-like cuma 10-20. Nah, itu dipertanyakan ya teman-teman, bisa dipastikan dulu influencer atau influencer ataupun KOL itu teman-teman harus pastikan dulu bahwa bisnis yang mereka review itu relevan lalu sesuai. Nah, teman-teman bisa banget influencer tersebut, tapi teman-teman juga bisa manfaatin nih dari segi harga influencer lebih murah. Teman-teman juga bisa menggunakan sistem barter. Nah, barter itu teman-teman bisa dalam bentuk memberikan barter dengan makanan gratis atau teman-teman juga bisa kasih nih voucher. Jadi kayak misalkan di sistem kayak di Maju itu ada voucher kupon bisa dibuatin. Nah, teman-teman bikin tuh influencer, bikinin kupon, Kak. Kita baru buka nih, kalau misalkan instruksi kayak gini, rate berapa? Nah, kita belum ada tapi menawarkan nih. Kita menawarkan voucher untuk makan senilai Rp1.000. Boleh digunakan oleh kakak sendiri atau boleh digunakan ke orang lain. Misalkan seperti itu. Nah, dari situ biasanya, secara nggak sengaja kadang-kadang itu efeknya luar biasa banget, teman-teman. Mungkin target paling kecilnya adalah dari makro influencer itu adalah lingkungan mereka. Biasanya mereka orang extrovert yang secara sosialnya mereka teman-temannya banyak. Akhirnya bisa mancing buat teman-teman mereka. Tapi skala lebih luasnya, pernah terjadi, ini sering terjadi malah teman-teman, nggak sengaja pakai makro influencer, ternyata kontennya FYP. Itu bahkan saya kenal, mungkin kalau teman-teman tahu ada, mungkin tinggal di daerah Tangerang, di daerah BSD itu ada Sop Iga. Di daerah BSD, saya masih kenal sama ibunya, Ibu Yuni sebagai ownernya. Itu pas lagi saya datang ke sana, waktu itu dari Maju, lagi ada kunjungan. Saya ngobrol sama ibunya. Ternyata pas lagi cerita, tempatnya dia, itu memang, teman-teman ya, utamanya adalah kualitas produk. Kualitas produk, makanannya enak, dan lain-lain, atau sudah sesuai, itu udah pasti utamanya lah, dalam bisnis seperti itu. Nah, dia coba iseng. Dia bayar influencer di TikTok dengan follower, kalau nggak salah waktu itu 10-20 ribu. Dia bayarnya adalah Rp200.000 dengan dikasih makanan gratis tuh. Bikin konten,
Ternyata FYP di TikTok dan lumayan viral. Sebelum konten itu diupload, karyawan dia itu cuma ada satu karyawan, lalu dia ikut sebagai kasir. Nah, si ownernya sekaligus bantu masak dan lain-lain juga nyiapin. Nah, iseng dia, ibunya memang dia cukup update sosial media, dia ngeliat-ngeliat juga konten, ah seru nih coba iseng buat bisnisnya gitu kan. Bisnisnya udah berjalan cukup lama, tapi ya rasa segitu gitu aja. Nyoba FYP di TikTok, dari tadinya dia hanya memiliki satu karyawan, dia sekarang udah punya 5 karyawan untuk ngurusin di outlet itu aja. Jadi growth-nya itu ditanya berapa persen, wah ini berkali-kali lipat katanya, jadi rame jauh banget ya. Tadinya mungkin kalau bukanya sampai malam, sekarang sampai sore pun udah tutup karena sampai seperti itu, seefektif itu, sebesar itu. Nah, saat kita sudah sampai market di situ ya, yang lupa teman-teman ya, sulit juga adalah mempertahankan. Jangan sampai orang-orang datang hanya karena viral, orang-orang datang hanya karena gimmick. Tapi sebisa mungkin orang itu karena kita viral, karena kita punya gimmick yang bagus, akhirnya dia datang, dia akan bertahan dengan apa yang kita berikan, dengan produk yang kita berikan yang sesuai ekspektasi, yang memuaskan, servisnya bagus, itu akan berpengaruh banget. Nah, tapi kita bicara sekarang adalah di luar, ini mungkin yang di sini jelaskan micro influencer teman-teman ya. Tapi saya akan bicara juga, mungkin nggak sih kalau misalkan saya pengen pakai promosi tapi di luar influencer, tapi saya menggaitkan market yang lebih besar. Ini yang terjadi di saya juga. Jadi, sedikit cerita teman-teman, saya aktif main sepedahan gitu. Mungkin kalau teman-teman di pandemi dulu tuh sepeda ramai banget. Nah, ternyata banyak kafe-kafe yang akhirnya mereka tuh punya market tetap. Market tetapnya dari mana? Market tetapnya itu dari komunitas. Dari komunitas. Entah itu, ini baik nggak cuma buat bisnis UMKM F&B dan lain-lain teman-teman ya, tapi buat bentuk jasa, untuk services, atau misalkan buat layanan. Itu banyak ternyata yang mereka bertahan, punya pelanggan tetap besar dari komunitas. Nah, proses awalnya seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau teman-teman cek di sosial media atau teman-teman punya hobi tertentu, punya teman-teman yang aktif di komunitas, mereka tuh sering mengadakan gathering, kumpul bareng. Saya ambil contoh misalkan sepeda. Komunitas sepeda itu kalau tiap weekend mereka biasanya ada namanya bikin adalah gocapan, mereka sebutnya, gue cari salapan gitu. Teman-teman. Nah, mereka biasanya ada titik kumpul, ada titik finish. Nah, titik finishnya itu 90% harus sebagian besar rata-rata adalah di outlet F&B, mau itu di kafe, resto, coffee shop dan lain-lain. Nah, biasanya si pemilik bisnis ini mereka akan ke komunitas nih. Tanya aja kita DM, nah bisa tanya. Budgetnya mereka biasanya tidak memberikan budget, tapi kita bisa menawarkan sesuatu yang menarik mereka. Ah, bisa nggak kalau misalkan kita mau kerjasama nih, menawarin nanti kalau misalkan goesnya nanti ngumpul di sini. Nah, nanti teman-teman bisa menawarkan. Penawaran paling basic itu mereka biasanya mengasih adalah ada minuman gratis. Jadi ada main poin, mereka ada minuman gratis, akhirnya dari minuman gratis tersebut, oke boleh deh. Tapi biasanya kalau si pemilik sosial media atau komunitas tersebut memang sudah menjalankan mereka sebagai bisnis, salah satu omset mereka, kita salah satunya bisa manfaatkan adalah sharing profit. Misalkan dari penjualan per hari itu, 5% atau 10%-nya akan diberikan kepada si pemilik komunitasnya. Nah, biasanya dari hal-hal tersebut, tadinya kita cuma market ngambilnya aja nih. Oke, tarif promosi. Ternyata lokasi strategis. Mereka puas dengan pelayanannya. Mereka suka dengan tempatnya. Mereka suka dengan produk yang kita berikan. Akhirnya mereka jadi pelanggan tetap. Itu ternyata yang terjalan seperti itu, teman-teman. Jadi bukan sekedar kayak, ayo dong, cobain dong, mampir ke orang kita nih, saya punya coffee shop. Kalau mau, mampir ke situ. Oke, itu mungkin berjalan kalau misalkan teman-teman punya 1-2 gitu, tapi belum tentu akan bertahan dan marketnya mungkin nggak terlalu besar. Tapi saat kita komunitas, kita sudah megang kayak organisasinya nih, pemilik komunitasnya atau yang misalkan aktif memang memegang komunitas tersebut, kita sudah ngobrol dan ternyata oh, boleh dong kita kerja sama bareng dong, kita nawarin nih tempatnya enak, ajak dong teman-temannya nanti kalau bikin acara, nanti kalau misalkan ada kegiatan gathering saya kasih sponsor deh. Wah, itu kita mungkin kasihnya nggak terlalu besar. Kita ngeluarin budgetnya juga nggak terlalu besar. Tapi efek yang timbul itu bisa besar banget. Apalagi teman-teman yang punya bisnis dengan areanya luas. Wah, itu komunitas motor. Kita sekarang bicara komunitas itu komunitas motor, komunitas mobil, sepeda, olahraga lari, atau komunitas-komunitas lain. Itu market yang besar banget. Itu kita bicara dari situ. Lalu
ini juga ada salah satu yang menarik banget adalah ini nggak berjalan di KOL atau misalkan kita menggunakan local influencer dan ini juga nggak selalu berhasil kalau teman-teman menggunakan ads atau misalkan marketing yang teman-teman iklankan itu yang di Google yang pencarian yang SEO, search engine automation kayak gitu teman-teman. Itu kan kalau kita nyari produk tertentu tampil nama kita bisa paling atas, tapi biasanya budgetnya cenderung lebih besar. Tapi ternyata ada loh cara buat ngebangun bisnis otak kita tuh gampang dicari orang. Dilihatnya mudah dan ternyata itu bahkan bisa teman-teman manfaatin dengan budget yang murah banget, bahkan bisa nggak pakai biaya. Ini masih jarang dimanfaatin, terutama buat bisnis-bisnis yang jasa dan lain-lain yang mungkin nggak terlalu sering lihat, yaitu adalah review di Google Maps. Google Maps itu, wah itu luar biasa banget sebenarnya teman-teman. Google Maps itu ngelihat rating, ngelihat lokasi dan lain-lain, itu bagus banget dari situ bisa kita lihat. Sebentar. Sorry, koneksi saya coba cek. Oh, sepertinya bukan koneksi saya. Oke, oh, dari aman, oh, dari mana tadi? Aman. Sorry. Oke, sorry. Saya pikir dari koneksi saya. Oke, teman-teman, saya lanjut lagi dari tadi yang dibahas salah untuk di kayak di back lagi dulu, Mas tadi. Sorry, kita ke masih yang influencer tadi. Masalah tadi adalah di bagian Google Maps. Nah, Google Maps itu ternyata bisa dibilang adalah search engine automation yang ngebantu banget buat kita dengan cara gratis. Sebenarnya teman-teman bisa manfaatin banget si Google Maps itu kenapa? Karena kalau rating teman-teman bagus, ratingnya tinggi, terus misalkan reviewnya banyak, itu cenderung orang-orang itu akan salah satu yang paling trusted, paling kelihatan terpercaya adalah teman-teman dari salah satu dari situ. Jadi dari si Google Maps. Sekarang banyak nih, kayak teman-teman punya bisnis kayak bengkel, atau misalkan salon, dan lain-lain, ternyata bisnis tersebut itu, salah satu gampang dikenalnya adalah dari si Google Maps. Karena Google Maps ini, kita nge-search sesuatu nih, teman-teman coba mungkin iseng lihat sekarang dari handphonenya ke Google Maps cari coffee shop. Biasanya lokasi yang tampil adalah lokasi terdekat dan ada rating yang paling tinggi. Dia akan tampil dengan kelihatan. Nah, itu akan ngebantu banget dalam proses pencarian. Jadi pas mereka klik di Google Maps, diklik, mereka akan lihat ratingnya dulu nih. Saya pun masih berlaku seperti itu. Ah, saya lagi di daerah ini, siapa yang cari kopi? Ah, cari aja, coffee shop. Akhirnya timbul ratingnya kelihatan. Oh, dari rating yang kelihatan tersebut, oh ternyata nih komennya bagus, ternyata bagus. Nah, itu caranya gimana? Nah, teman-teman bisa bikin promosi, misalkan ada di outlet atau teman-teman bikin diskon nih. Kak, kita lagi ada promosi nih. Kalau misalkan kakak review rating bintang 5 di Play Store, di Google Maps, nanti kita bisa kasih free es teh manis atau kita bisa dikasih diskon 20% kayak gitu. Nah, itu berbantu banget buat teman-teman naikin. Atau bahkan sekarang sebenarnya penyedia jasanya pun juga ada. Biasanya mahasiswa-mahasiswa kayak gitu ada organizer atau bahkan udah ada event yang mereka kerjanya adalah untuk memberikan rating bintang 5 di App Store-nya. Nah, cuma rating bintang 5 itu teman-teman hati-hati juga ya, karena rating bintang 5 itu sekarang sudah ada yang ngejual lewat marketplace atau apa, tapi kalau misalkan waktu temponya berbarengan itu analitiknya bisa mencurigakan teman-teman ya, kayak gitu. Tapi sebisa mungkin teman-teman bisa manfaatin yang organik aja. Jadi kayak buat teman-teman ada yang ngasih diskon, ngasih komplimen, itu komplimen tuh sebenarnya secara kos kita jual lebih murah atau diskon jual lebih murah, dan rating bintang 5-nya itu biasanya jarang banget yang keberatan. Jarang banget ada yang keberatan, apalagi kalau teman-teman kasih komplimen. Tapi kembali lagi teman-teman harus disesuaikan lagi ya. Teman-teman berikan produk yang dijual itu dengan kualitas yang bagus, lalu servisnya diberikan juga yang maksimal. Itu akan berpengaruh banget. Jangan sampai rating yang mereka kasih bagus, tiba-tiba pas mereka pulang mereka kecewa dengan servisnya, kecewa dengan pelayanan dan lain-lain, itu akhirnya merubah di rating. Nah, rating itu manfaatkan baik-baik teman-teman. Karena itu sangat-sangat ngebantu di bisnis teman-teman, apalagi yang bentuknya F&B, F&B wah, F&B itu rating tuh penting banget teman-teman ya. Itu ngebantu banget dan teman-teman nggak perlu bayar mahal-mahal untuk
suite automation engine buat teman-teman biar paling atas dicari, tapi ini bisa juga ngebantu banget dari hal yang sederhana kayak gitu. Apalagi yang bisa dibilang kan budgetnya bisa dibikin bahkan cuman kita sudah minta tolong aja pun juga bisa. Cuman dengan adanya komplimen biasanya itu akan jauh lebih efektif. Seperti itu. Oke, boleh next. Lalu profil bisnis wajib update. Nah, profil bisnis itu adalah buat sosial profil kelihatan profesional dan terawat. Fotonya, teman-teman, fotonya ya. Sekarang yang handphone sekarang juga kualitasnya kan udah bagus, teman-teman ya. Yang penting kualitas editnya, kontennya, warnanya disesuaikan agar supaya mereka bisa lihat nih bahwa profil bisnis kita seperti apa, seperti apa, bisa dilihatnya lebih meyakinkan dan akhirnya trusted. Lalu buatkan deskripsi bisnis yang jelas dan mudah dimengerti. Apa sih otot kita sebenarnya, otot apa nih bisnisnya nih? Misalkan ada salon kecantikan, teman-teman jangan bertele-tele panjang dan akhirnya maksud tujuannya tidak tersampaikan oleh pelanggan. Buat seringkas dan sejelas mungkin bahwa bisnis kita itu seperti apa, informasinya seperti apa. Lalu cantumkan link menuju kontak ataupun website. Nah, contoh mungkin teman-teman yang sudah pakai Maju, itu kita punya fitur ada toko online, itu bisa kita fitur ada namanya Linktree. Nah, itu bisa menampilkan dari sosial media kita, nampilkan website outletnya, location outletnya, bisa nampilin nomor WhatsApp, bisa nampilin GoFood-nya, bisa nampilin GrabFood atau marketplace kalau misalkan kita punya jual tersebut. Jadi dari bio itu kadang orang tertarik nih, ih ini ternyata di outlet ini dia jual parfum A ya, oh ternyata di sini jual skincare ini ya, mereka tertarik pengen beli, mereka bisa langsung ngeliat link-nya, bisa dilempar ke marketplace, bisa dilempar ke sosial media atau bahkan bisa langsung ke WhatsApp kita seperti itu. Jadi pastikan halaman bio sosial media itu selalu di-maintain dan update secara reguler. Oke, boleh next. Iklan berbayar atau promosi. Nah, ini ads teman-teman ya. Jadi, WS itu layanan iklan berbayar dari Facebook, TikTok. Nah, iklan berbayar memungkinkan Anda menargetkan audiens secara spesifik berdasarkan usia dan tempat tinggal. Nah, jadi kalau misalkan di sini teman-teman, ads ini sekali lagi berbayar, ini cost-nya agak lebih besar teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah tersedia cost, teman-teman bisa manfaatin. Jadi di Facebook, TikTok, Instagram itu, saat kita bikin ads atau misalkan kita bikin iklan, kita sudah bisa pilih marketnya. Mereka tuh sudah mendata. Kita bisa milih. Saya pengen pelanggan saya usianya 17 sampai 28 tahun, atau 30 tahun. Marketnya tanggal segitu. Spesifiknya, iklannya seperti apa, durasi seperti apa, tampilannya apa. Kita pengen lihat. Di situ menampilkan tempatnya, target audiensnya adalah lokasi yang tinggal di Depok. Ads-nya itu hanya tampil di lokasi Depok aja, atau misalkan di area Bandung, berarti area Bandung aja. Spesifiknya lengkap, target audiensnya, jenis kelaminnya, tempat tinggalnya, itu bisa kita atur. Nah, semuanya nanti dari analitiknya mereka sudah ada, jadi akan menyerahkan pasar yang sesuai yang kita request. Dan penting juga teman-teman, tidak perlu memasakkan jika budget belum memadai. Nah, tadi saya bilang sebelum ini kan tadi, banyak kok sebenarnya campaign-campaign yang bisa kita lakukan secara gratis atau cost yang lebih rendah. Yang tadi dari dari Google Maps, guide komunitas, sosial media, atau micro-influencer, itu boleh banget. Jadi, ads ini kalau misalkan marketnya kita sudah besar dan kita kira-kira udah punya target, kalau kita ada budget nih, ternyata kayaknya kita mau coba deh, ternyata ini efektif atau enggak. Gitu. Teman-teman bisa lihat nanti cost berapa yang digunakan dan analitik yang ngeklik, yang datang, dan yang hadir ke pelanggan, dan persentase peningkatannya berapa, efektif atau tidak, teman-teman bisa lihat. Pantau hasil, lalu tingkatkan budget secara berkala ketika memang apa yang kita sampaikan itu efektif. Oke, boleh next. Evaluasi dan pantau, teman-teman. Jadi, manfaatkan tools analitik untuk melihat kinerja konten, jumlah likes, reach, engagement, dan lain-lain. Itu dari tools kalau kita udah pakai ads, kita harus evaluasi teman-teman hasilnya seperti apa. Lalu platform sudah punya tools analytics sendiri. Jangan lupa nih, jangan lupa bisnis sosial media teman-teman dibikin tipenya bisnis ya. Kalau kamu silakan dibikin yang pribadi, analitiknya nanti beda. Jadi jangan lupa tipe bisnisnya atau tipe sosial media dibuat sebagai akun bisnis ya teman-teman. Karena nanti analitiknya akan tampil di situ. Lalu pilih dan pilih berdasarkan statistik, konten yang angkanya bagus bisa diteruskan. Misalnya kita bikin konten continuous, ada konten promosi, terus ada konten produk, ada konten misalkan random atau misalkan cuman sekedar gimmick atau misalkan meme-meme kayak gitu, itu kelihatannya sederhana teman-teman. Tapi biasanya marketnya bisa besar banget dari situ.
Bahkan banyak sekarang kalau teman-teman lihat konten sama sosial medianya itu berbeda jauh. Jadi kalau misalkan ini saya lihat ada dua resto yang besar banget, satu di Thailand, satu di Jepang. Itu mereka restoran dua-duanya. Satu restoran, satu lagi toko jual kayak coffee shop dan lain-lain kayak gitu. Kontennya tuh mereka makanannya tuh nggak hard selling nggak apa. Kontennya tuh dance. Kontennya tuh dance, lalu ada penampilan dari situ, dari waiters, dari kasir yang mereka melakukan dance. Nah produknya itu mereka cuma placement aja, atau mungkin cuma produk, bahkan nggak menampilin sama sekali. Tapi ternyata marketnya besar banget, gede banget dari situ kontennya, efektivitasnya. Jadi kita nggak harus selalu fokus, oh kontennya, pokoknya kita harus tes seperti ini. Jadi kadang-kadang walaupun kontennya tidak sesuai dengan produk yang kita jual, tapi kita bisa manfaatin placement, ada penamaan di situ, location-nya kelihatan, dan lain-lain. Itu bisa jadi marketing promosi yang efektif banget sebenarnya. Lalu rajinnya buka terus analitik, kinerja kontennya lakukan secara berkala, minimal sekali atau dua kali per minggu, teman-teman ya, buat dilihat di sosial media. Apalagi buat teman-teman mungkin ya, business owner yang memang masih melakukan promosi sendiri, itu rajin-rajin aja tuh, update ya sosial media, apa yang lagi tren, apa yang efektif. Teman-teman sambil lihat juga, bisnis seperti apa. Bahkan teman-teman mungkin bisa iseng coba komen-komen di akun-akun yang memang relevan, yang sesuai. Akhirnya mungkin dari situ nggak sengaja lahirlah si market barunya. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, dari Majo, kalau teman-teman menggunakan Majo, kita juga punya nih. Kita punya solusi dari Majo. Jadi Majo itu kita memberikan layanan Majo Ads. Majo Ads-nya itu broadcast pesan melalui promosi ke kontak WhatsApp, SMS, maupun LBA. Nah, jasa desain konten feed Instagram tanpa harus punya tim sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman, aduh saya kontennya pengen bikin ini saat apa ya? Jadi kita bisa bikin SMS blast, jadi pesan yang dikirim ke WhatsApp, teman-teman nanti WhatsApp-nya ada masuk, ada pesan, itu teman-teman bisa pilih dikirim ke pelanggan sendiri. Jadi kita punya data pelanggan, misalkan teman-teman bisnisnya udah data pelanggan, pelanggannya banyak, aduh pelanggannya udah lama nih, yang udah nggak hadir nih, udah lama nggak datang, kirimin aja WhatsApp, dibikin blast, promosi, dapatkan SMS ini, dapatkan diskon, atau misalkan kunjungi, akan ada grand opening, atau akan ada promosi, ada konten tertentu, tawarkan situ. Atau LBA, LBA itu local base area, jadi kalau teman-teman, mungkin yang sering banget teman-teman alamin tuh suka tebet SMS dari Pizza Hut, dari KFC, atau misalkan dari Starbucks, kita lewat daerah tertentu, ada SMS masuk. Tukarkan SMS ini, dapatkan diskon 20%, dapatkan free. Nah, itu adalah LBA. LBA, local base area, kita bekerja sama dengan LBA atau Comsel, jadi itu nanti bisa kita atur tuh. Saya pengen SMS, ini dikirim ke usia berapa sampai usia berapa, lalu saya pengen pilih dikirimnya radiusnya berapa kilometer dari outlet saya, nomor teleponnya nanti udah langsung dipilih berdasarkan data dari penyedia LBA tersebut. Di Maju juga kita punya jasa desain. Jadi kalau teman-teman mungkin, aduh saya kesulitan buat desain nih, saya bisa nggak kalau desainnya dibuatin? Nah, itu bisa banget. Di Maju kita menyediakan desain content feed maupun dibuat di Instagram. Jadi nanti dieditin, dibuatin kontennya, warnanya bisa request, tampilannya bisa di request, yang nantinya bisa ditampilkan untuk promosi di mesin teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau misalkan sekarang mau coba edit sendiri, belajar konten, itu teman-teman bisa manfaatin, platformnya udah banyak teman-teman ya, aplikasi video udah CapCut udah lengkap banget. Terus misalkan teman-teman mau bikin promosi, teman-teman boleh banget tuh, Canva tuh setahun cuma 100 ribuan, itu teman-teman mau bikin iklan, mau bikin post, itu template-nya banyak banget, teman-teman tinggal siapin foto aja, siapin foto, foto yang masukin ke desainnya, tinggal kasih caption atau kan lain-lain, kayak gitu. Jadi di Maju kita juga menyediakan untuk solusi tersebut. Oke, okay, boleh next. Oke. Okay. Nah, di sini teman-teman, ada kesimpulan di akhir sebelum menutup. Jadi, media sosial itu punya potensi besar untuk memperluar pasar Anda, lalu mulai dengan yang potensi sederhana dan konsisten. Nah, itu tadi teman-teman ya, sekarang sosial media itu nggak terbatas untuk usia tertentu, nggak terbatas untuk segmen tertentu, untuk bisnis tertentu udah nggak. Semua bisnis, semua tipenya, semua marketnya itu sudah bisa dan sudah kita jangkau dengan media sosial media. Karena sekarang mau dari anak kecil sampai orang udah tua, rata-rata sudah aktif sosial medianya. Jadi itu buat market bagus banget, buat kita cari market baru untuk view lebih besar, jangkauan lebih luas. Dan yang penting adalah konten itu bisa jadi timbul kepercayaan oleh pelanggan. Tapi utamanya teman-teman harus maksimalin lagi bahwa setiap
teman-teman melakukan konten di situ, dipastikan lagi konsisten dan jangan sampai orang lihat lihat Instagramnya ini aktif atau enggak nih gitu. Dan jangan lupa interaksi teman-teman ya, interaksi juga itu penting banget seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu aja teman-teman, berhubung waktunya kita udah lewat juga nih, jadi mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan bermanfaat nih buat teman-teman. Apalagi dari tips tadi, kalau misalkan bisa dijalankan buat teman-teman, itu akan bagus banget tuh. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mungkin dilanjut Kak Gima nih, ada sesi Q&A juga ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hendra. Ini kayaknya koneksinya sedikit terganggu, mohon maaf teman-teman kelas maju. Sambil aja kita tetap berjalan gitu ya. Ini nggak jadi penghambat gitu ya. Terima kasih banyak nih Mas Hendra atas ilmunya gitu ya yang udah di-share ke teman-teman kelas maju semua di sini. Pasti teman-teman juga jadinya banyak banget dapat insight gitu ya untuk apa namanya pengen diterapkan apa sih yang cocok untuk bisnisnya gitu ya. Nah, oke, kita akan langsung aja masuk ke sesi Q&A. Oke, ini ada yang raise hand dulu, boleh deh ya raise hand dulu kita coba ya. Ada Kak Fajar Wahyuni, boleh. Halo Kak Fajar, boleh silakan pertanyaannya. Halo, sore Mas Hendra. Sebagai ya, halo Kak, silakan. Salam kenal, saya Fajar Wahyuni. Sebelumnya saya ini memulai ya Kak, sebagian nah, besar temuan itu ya. Tadi juga agak ketinggalan materinya. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan terkait dengan disampaikan interaksi ya dari sosial media kita tuh di akhir kesimpulan. Nah, sebenarnya efektif gak sih kayak misalnya orang yang pegang sosial media ini aktif kayak komen-komen di Instagram-Instagram artis atau orang lain kayak gitu. Itu tuh sebenarnya berpengaruh nggak ya? Atau sebenarnya kita lebih fokus aja bikin konten itu better mana ya? Untuk orang-orang tuh okay, bisa Kak. Reach out ke sosial media kita atau tahu produk kita gitu. Oke, okay, ini bagus banget nih. Jadi ini bisa jadi dua sisi yang bisa merugikan, bisa menguntungkan sih Kak. Konteksnya adalah seperti ini. Jadi sebenarnya saya juga punya adik teman saya yang sampai saat ini dia megang beberapa outlet untuk megang sosial medianya. Dia menyebutnya ya, mereka akan buat konten. Kalau dia memang berjalannya konten, dia eksklusif, dia tidak pernah tuh komen-komen di bisnis orang influencer atau tertentu. Tapi komen itu bisa banget untuk mendapatkan market baru. Gini, karena kalau kita bicara dia di sosial media, yang idealnya adalah jangan sampai komen yang kita tawarkan atau konten promosi yang kita berikan adalah di luar konteks. Contoh nih, kita masuk ke selebgram. Selebgram itu mungkin dia viralnya entah lagi viralnya lagi ngebahasnya tentang ada masalah problem lah, atau misalkan lagi bertengkar, atau misalkan bahas tentang kehidupan pribadi dan lain-lain. Nah, teman-teman masuk sebagai pengguna sosial media lalu masuk sebagai komen. Itu sebenarnya secara konten udah pasti nggak relate tuh. Udah berbeda banget. Masuknya di luar konteks. Mungkin akan nge-guide masuknya, tapi cuman biasanya orang buat review ini siapa sih kok tiba-tiba ada yang komen, oh ini tiba-tiba ada yang masuk. Nah, bahkan bisa jadi timbulnya adalah efek negatif, karena mungkin oh ini kok orang lagi ngejelasin tentang produk, ah kok tiba-tiba dia nawarin produk yang lain gitu. Bahkan untuk produk yang sama pun, contoh misalkan dia jual produknya, dia lagi menawarkan ada influencer ngejualan produk kue dan lain-lain, tiba-tiba teman-teman masuk nawarin. Di kita juga lebih ada loh produksi yang sama, kita lebih enak, ini lebih murah dan lain-lain. Nah, itu kan jatuhnya kayak marketing yang jelek ya. Secara langsung kayak black campaign ya. Karena dari situ justru yang tertarik adalah bukan karena minat, kok ini orang nggak jelas banget sih. Tiba-tiba masuk, tiba-tiba nggak sesuai dengan konteks, yang akhirnya timbulnya justru adalah negatif responnya. Bukan respon yang kita untungkan. Tapi sekarang banyak banget nih konten-konten yang di sosial media sifatnya adalah mereka merekomendasikan tempat atau misalkan di tertentu, contoh coffee shop di area Jakarta dan lain-lain gitu. Mungkin yang upload itu influencer besar dan lain-lain. Nah, teman-teman mungkin punya bisnis yang areanya, oh kita punya tapi bisnisnya di Bandung nih, di luar dari Jakarta, teman-teman.
Terima kasih. Wah, menarik banget ya tempatnya, bagus nih buat teman-teman mungkin yang area Bandung boleh coba juga ke tempat kita nih. Kita ada loh produk yang sejenis dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa masuk seperti itu. Dalam artian adalah sifatnya konteks dan bukan kita seakan-akan adalah memotong atau mencari perhatian dari produk tersebut. Tapi kita coba menawarkan gitu. Kita berikan respon positif. Setelah itu teman-teman bisa soft selling lah anggapannya. Teman-teman bisa tawarkan, oh kayak ini menarik nih kayak gitu. Bahkan sekarang kalau teman-teman perhatikan, coba rajin lihat sosial media, sering banget tuh mereka orang-orang bikin pertanyaan, di area ini ada outlet yang menarik nggak ya? Di area ini ada salon yang bagus nggak ya? Ada bisnis yang bagus nggak ya? Butuh rekomendasi dong. Nah, teman-teman tuh boleh banget tuh buat masuk ke komen Instagram seperti itu. Yang penting adalah kontennya sesuai konteks. Tapi sekali lagi, tetap kalau saya bilang yang paling efektif itu adalah buat konten eksklusif yang memang dibuat sendiri, itu pasti jauh lebih besar. Dan ini kelihatannya sederhana banget tapi teman-teman, tapi lagu sama suara nih teman-teman, lagu sama hashtag itu pengaruhnya paling besar ternyata, bukan dari konten. Jadi dari lagu sama dari hashtag, apalagi di TikTok ya, TikTok tuh algoritmanya agak rumit sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman pernah baca juga, algoritma TikTok FYP itu tiap berapa bulan sekali ganti. Ada yang harus tadi pakai lagu, ada yang tadi yang bilang, oh efektifnya tuh pokoknya coba kalau TikTok pakai ini, upload tuh jam 8. Nah, trennya bisa berubah lagi, karena algoritmanya berubah, kayak gitu. Jadi, tapi yang sejauh ini yang masih efektif sampai sekarang adalah mereka menggunakan lagu dan hashtag yang sesuai. Nah, teman-teman tinggal maksimalin lagi dengan video yang menarik, kualitas video yang oke. Dan di situ juga teman-teman sampaikan informatif. Ya, informatif seperti apa, konten seperti apa. Dan nah coba teman-teman lihat juga nih, sekarang banyak KOL di TikTok atau di Instagram, mereka biasanya suka ngasih tips nih. Tips konten, terus tips marketingnya seperti apa. Nah, teman-teman itu belajar dari sana. Saya pun masih banyak belajar ya dari KOL-KOL kayak gitu. Oh ternyata prosesnya tuh kayak gini. Oh ternyata berapa detik pertama tuh efektif banget loh. Oh ternyata yang awalnya harus kita sampaikan tuh bukan promosi atau produknya loh, tapi bagaimana sih caranya biar ngerasa orang itu butuh kayak gitu. Nah, jadi ada konten-konten yang banyak banget yang bisa ngebantu teman-teman dan bisa teman-teman maksimalin. Cuma tadi yang Kak Ajar ingin tanyakan, apakah komen itu boleh atau enggak, atau bagus atau enggak, itu bisa banget dilakukan, tapi dua sisi ya. Jangan sampai komen tersebut menjadi blunder yang akhirnya menjadi efek negatif ke outlet. Karena jangan sampai di luar konteks, jangan sampai udah mengganggu dan sifatnya disturbing ya. Jadi harus sesuai dengan prosesnya dan sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai mengganggu KOL tersebut, karena jadi bisa jadi nanti takutnya bisnis kita terlihat buruk di KOL-nya, malah ngasih impact negatif juga ke outlet kita, kayak gitu. Mudah-mudahan dengan komen yang itu bagus, bisa jadi KOL-nya kita kasih respon bagus, positif, KOL-nya tersebut nggak sengaja tuh balas komen kita. Nah, komen kita bisa lihat oleh banyak orang, nah, itu efeknya juga luar biasa bagus tuh, kayak gitu. Mungkin kayak gitu, Kak Fajar ini saya sekarang ya. Oke, semoga terjawab ya, Kak terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, lanjut. Ini kita di dua pertanyaan terakhir ya, Kak Hendra ya. Aku bacakan yang pertanyaan kedua ada dari Kamita. Izin tanya, Kak, aku punya usaha salon kecil-kecilan. Trik yang pas buat bikin salonnya viral apa ya, Kak? Aku udah coba ikut TikTok tapi gak gampang. Oke, seperti itu pertanyaannya. Oke. Oke, mungkin kalau aku bicara salon, mungkin aku spesifik salonnya yang detail banget, aku juga sebenarnya nggak begitu mendalami kayak dulu bisnis tersebut. Tapi salah satu yang aku lihat, yang aku mungkin sering banget nih nongol kebetulan di TikTok sama di Instagram saya adalah bisnis salon juga sebenarnya. Tapi dia lebih ke barbershop. Ada dua tempat. Satu di Hawaii, saya lupa namanya. Satu lagi ada di... Dan di Indonesia udah mulai banyak ditiru. Udah banyak banget yang ngikutin nih. Videonya sederhana banget. Bikinnya gampang. Videonya adalah dia ngebuat video before after. Nah, mereka datang ke salon nih. Itu boleh banget dibikin konten dulu. Misalkan rambutnya mungkin pas datang, kita bikin agak berantakan dulu seperti apa, kayak gini-gini. Terus, oke, salon nih before-nya seperti apa nih? Kita bikin video, habis itu kita bikin videoin. Before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Jadi ada before after. Nah, di situ, jangan lupa dimasukin adalah ada video musiknya seperti apa yang sesuai, dipastikan dengan konten tren yang berlaku. Hashtag-nya pun digunakan. Dan itu teman buat pilih salon apalagi itu boleh banget loh, Kak, kalau salon itu adalah minta bantu untuk si pelanggannya. Pelanggannya puas nih. Kak, boleh dong bantu upload repost videonya atau upload misalkan upload di sosial medianya. Karena biasanya
kalau salon itu rekomendasi dari orang tuh pengaruhnya besar banget. Apalagi kalau misalkan mereka kayak cewek gitu, perempuan, dia potong dari temennya misalkan, eh dia suka potong rambut di mana, rambutnya di mana, gini-gini. Nah teman-teman mungkin ada yang nggak sempat nanya atau yang mungkin nggak begitu kenal dengan lihat kontennya di upload atau di repost dari pelanggan tersebut, itu efeknya besar banget. Tapi ya salah satu yang sekarang paling sering saya lihat dan komen yang selalu view-nya banyak dan menarik itu adalah videonya biasanya mereka bikin before after. Jadi sebelum mereka melakukan treatment, sebelum salon seperti apa, terus hasilnya seperti apa. Bahkan nggak harus kayak bukan potong rambut ya. Mungkin kayak dia cuma ada yang cuma buat proses buat cat rambut aja atau ke bentuk rambut aja atau bukan bisnisnya kayak buat bikin nail art dan lain-lain, itu bagus banget buat diupload di konten. Dan perbanyak portofolio juga sih Kak. Musik itu berpengaruh banget buat lagu, dan coba jangan ragu teman-teman buat coba diinformasiin ke teman-temannya, minta diupload sama teman-temannya, ke pelanggan-pelanggannya, karena dari situ biasanya market-market yang lebih banyak biasanya akan tertarik, seperti itu. Ya, setuju banget. Benar-benar. Coba disesuaikan dari background dan ininya juga ya Kak ya. Itu akan ngaruh mengikuti. Sama yes. Kalau sama kalau salon satu lagi lighting. Wah, itu lighting beli. Nih betul. Buat kita juga kalau misalkan bikin konten beli aja ring light yang modelnya bulat ya. Itu ring light di Shopee itu banyak ya. Shopee banyak. Itu 30.000 50.000 juga udah bagus. Karena ring light itu selain bagus buat bukan buat terang aja tapi mata. Biasanya refleksi mata jadi bagus. Makanya kalau salon kan biasanya portrait banget ya, jadi fokus banget. Jadi kalau misalkan video-video itu biasanya refleksi matanya kan kalau pakai ring light itu bagus dia, berarti bulat. Karena kalau misalkan lihat lampu-lampu ada yang lurus, ada yang kotak. Tapi kalau misalkan buat beauty itu ring light itu paling bagus dipakainya. Benar. Misalkan di salon lagi habis make upin klien, make upnya jadi ke highlight atau rambutnya gitu ya Kak ya. Betul-betul banget kayak gimana. Oke, okay. Kamita semoga terjawab ya Kak ya. Memang kalau mau viral di TikTok juga FYP di TikTok gak gampang, tapi coba usaha terus aja tiap hari konsisten sih Kak intinya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Kak Hendra dari Kak Sandi. Sore Kak mau tanya, promosi digital dengan ads dibandingkan dengan pakai influencer lebih efektif mana ya? Seperti itu. Oke, ini Kak Sandi nih. Kita bicara dari segmen bisnisnya ya. Kalau bisnisnya sudah marketnya adalah B2B, bisnis to bisnis, itu sudah pasti adalah ads. Itu sudah pasti marketnya jauh lebih besar dan efektifnya lebih gitu. Karena yang dicari udah spesifik tertentu dan mereka sudah ngeliat profil bisnisnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita bisa bisnisnya UMKM, sampai saat ini adalah influencer paling efektif. Tapi diperhatikan lagi ya, influencer dan KOL itu ada dua hal yang berbeda nih. Walaupun kalau misalkan kita bicara KOL, rata-rata pasti influencer. Tapi influencer itu nggak selalu sebagai KOL. Nah, influencer itu teman-teman harus filter juga bahwa influencer yang teman-teman ambil adalah sesuai dengan bisnisnya, sesuai dengan program yang kita berikan. Teman-teman juga bisa lihat sebelum pakai influencer biasanya atau KOL, teman-teman coba minta dulu analitik datanya seperti apa. Misalkan bisa minta red card tuh, katakan segini Kak, bisa boleh minta analitik datanya nggak? Sesuai nggak? Dilihat dari bisnis datanya itu dia view-nya berapa rata-ratanya, terus peak-nya berapa, terus like dan lain-lain, belum lagi dari market view-nya paling banyak seperti apa, mereka biasanya ada datanya dan diminta sesuai nggak sama bisnisnya. Dan teman-teman juga bisa lihat konten-konten dia sebelumnya seperti apa. Konten-konten dia sebelumnya, mungkin ada yang bisnis sama dengan teman-teman, dilihat lagi responsibelnya seperti apa, hasil efektifnya seperti apa. Dan jangan takut juga, sebagai sesama bisnis nih, buat teman-teman, misalkan ada yang punya bisnis salon, punya bisnis bengkel, punya bisnis coffee shop, itu boleh banget loh, kalau misalkan teman-teman kenal ada di sosial media, oh ini si ownernya kopi ini nih, ini si owner kopi ini, tanya-tanya aja, mereka biasanya akan respon banget tuh, mereka akan senang banget biasanya ngasih feedback sambil biasanya diskusi, itu mereka suka biasanya. Dan teman-teman, boleh banget kalau misalkan punya, ada komunitas UMKM dan lain-lain, sesama bisnisnya atau bisnisnya berbeda, itu biasanya kalau ada diskus sama mereka, mereka sudah berpengalaman, mereka akan ngasih nih, akan nge-share juga biasanya kayak gitu. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun teman-teman lihat share atau misalkan dari feedback orang lain, mungkin ada yang negatif, ada yang positif, tetap teman-teman semuanya itu harus lihat by data dan lihat hasilnya akan seperti apa. Nah kalau dari jawabannya saat ini saya bisa bilang kalau UMKM, influencer sama KOL yang efeknya paling besar sih dibandingkan dengan digital ads gitu. Karena
Kalau udah kayak influencer, mereka market yang nge-follow mereka tuh biasanya udah pasti memang tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Terutama di KOL ya, kalau influencer kan bisa jadi memang dia viral di Instagram dengan konten yang bermacam-macam, mereka ya udah sekedar follow aja, bukan tertarik sama opini produk yang mereka sampaikan. Seperti itu. Itu Ya, Kak Gima, mungkin yang bisa saya oke, sampaikan. Pak Ibra. Mungkin di take note juga untuk Kak Sandi gitu ya, influencernya disesuaikan dengan bisnisnya ya. Jadi misalkan bisnisnya makanan, coba tunjuk ke KOL yang emang suka review makanan juga gitu. Jadi jangan beda jalur gitu ya, ntar takutnya marketnya jadi beda juga gitu. Penutrik Penting juga, banget tuh. betul Itu wajib itu. pertama dilihat tuh. Yes, dari background bisnisnya apa dan juga KOL-nya di bidang apa seperti itu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk menutup webinar sore hari ini gitu bersama Kak Hendra. Topiknya cukup menarik sekali nih Kak gitu. Jadi makasih banyak sudah mau sharing ke teman-teman kelas maju sore ini Kak gitu. Semoga nanti kita ke depannya bisa sharing-sharing lagi gitu ya bersama Kak Hendra lagi. Tentunya teman-teman di sini juga jangan lupa ikutin terus ya info-info lebih lanjut tentang webinar kita ada di website maju.id dan juga website maju.id juga. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Oke deh kalau gitu. Di sini aku akan sebelum kita ini sebelum kita selesai ada closing statement dulu mungkin dari Kak Hendra terkait webinar ini. Boleh Kak, silakan. Oke, terima kasih Kak Gima. Ini terima kasih banyak juga sebelumnya buat teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah hadir mendengarkan juga. Ternyata banyak nih yang hadir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi teman-teman bisa manfaatin, bisa maksimalin karena nantinya teman-teman sendiri yang akan menghasilkan. Jangan lupa tadi yang saya ingetin banget adalah kuncinya untuk sosial media ini adalah gimana caranya kita konsisten. Pertama, konsisten untuk kontennya, lalu hasilnya timbul kepercayaan, dan jangan lupa interaksi itu juga penting, teman-teman. Mungkin dari saya itu aja, teman-teman. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan mohon maaf juga buat teman-teman, mungkin ada yang belum sempat bertanya atau belum terjawab, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang sudah memulai bisnis, ataupun yang akan memulai bisnis, mudah-mudahan bisnisnya makin berkembang, dan mudah-mudahan makin sukses ke depannya. Terima kasih. Mungkin itu aja Kak Gima dari saya. Terima kasih Baik. banyak. Terima kasih kembali Kak Hendra. Oke teman-teman, ini udah di penghujung acara. Dari Maju juga mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mengikuti webinar sore ini gitu ya. Tentunya di sini kita akan terus melakukan webinar ini ke depannya gitu. Jangan lupa diikuti terus, sebulan 2 kali kita ada webinar. Topiknya macam-macam gitu ya. Ini tentunya untuk membantu bisnis teman-teman semua lebih growing lagi gitu. Oke, teman-teman, mungkin nanti jangan lupa kita akan ada webinar lagi di topik selanjutnya, dipantengin terus di Instagram Maju dan juga website Maju. Kalau gitu aku pamit undur diri, saya Gima, PR dan Community Maju, pamit undur diri dan selamat sore teman-teman. Terima kasih semua. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order.
Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup-cukup luar biasa. Ilmu yang tentang membangun pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu, sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan, program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih, nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.